Boten nganu Mas Ali. Jangan sampai internet, jangan sampai
bahwa teman-teman Banser dan teman-teman panitia untuk berada di lokasi acara. Seluruh teman-teman Banser untuk tetap baik di tempat acara. Sekali lagi, lodo sebanyak 1029 ini akan kita bagi kepada panjenengan semua. Jadi tolong jangan merengsek, nanti semua akan kebagian. Saya mohon kepada sahabat-sahabat Banser untuk menjadi pakar jenis di depan kita. Sahabat Banser, coba saya tidak tahu namanya. Banser, di depan. Acara yang ini gini, Pak Jati, mohon maaf. Begitu acara upacara kita guru selesai, pengunjung tidak boleh bergerak. Banser harus mengawal, biar nanti panitia yang membagi kepada Banser sekalian, biar tidak terjadi. Jadi supaya panitia tidak boleh bergerak maju untuk mengambil rodo. Insya Allah semuanya kebagian. Nanti lah oyo-oyoan, akhirnya ubatin. Saya minta kerjasama dengan sahabat-sahabat Banser untuk merangsek masuk, membuat pakai jenis. Tolong, mundur-mundur Pak, mundur. Selamat datang, kami sampaikan kepada Ibu Bupati Kabupaten Trenggalek, Ibu Novita. Sekali lagi, kepada sahabat-sahabat Banser, semuanya. Masuk merangsek ke arena Ekamuri untuk membuat jenis. Dan juga tolong Bapak keamanan untuk koordinasi lokasinya biar tidak ada pengunjung yang masuk. Nanti sistemnya begitu selesai acara Ekamuri, okay, tolong perhatikan. Begitu selesai acara Ekamuri, nanti panitia yang membagikan. Jadi pengunjung tidak boleh merangsek masuk. Supaya
untuk tidak terjadi kejumlahan supaya lancar acara ini. Tolong kerjasamanya. Terutama saya informasikan kepada seluruh pengunjung yang ada, tidak perlu nanti oyo-oyoan. Insya Allah semuanya kebahagiaan. Kebahagiaan. Ini rodo sebanyak 1029. Jadi ini rekor yang luar biasa Pak Tadi. Mudah-mudahan dengan acara tribun rodo ini, nelayan pada diri akan senantiasa diberi limpahan rezeki yang lebih melimpah begitu ya. Doanipun. Amin. Sekali lagi panggilan kepada Bapak Ketua untuk segera merapat di lokasi acara. Bapak Ketua, Bapak Haji Abdul Suprapto untuk segera merapat di lokasi acara. Terima kasih. Panggilan kepada saudara Mesa untuk ke tempat siaran. Saudara Mesa untuk ke tempat siaran di dulu di Yang depan lega ya, kesari yang ingin super. Yang depan duduk dan jelas sini. Selamat datang kepada yang terhormat Ibu Bupati Trenggalek, Ibu Nohila, beserta rombongan dan dari Muri. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang kepada Ibu Bupati Trenggalek, Ibu Nohila, dan dari Muri. Dicoba, cek satu, cek. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Nohila, Ibu Bupati Trenggalek, beserta rombongan dari Muri. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong yang ada di depan undangan, Pak Alanan, tolong dibuka. Amun. Panitia dan seluruhnya, tolong yang di depan dibuka. Kalau kerjasamanya. Ya.
sekali lagi. Ini upacara doa selamatan supaya masyarakat Beriti gemar ibadah jinawi. Ini milik kita bersama. Hidup nelayan Beriti. Hidup nelayan Beriti. Oke, terima kasih kepada Pak Jari, tolong. Oke. Gunakan suara saya. Kalau sampai yang masih menang, saya sebagai komandan kalian semuanya. Hey, terima kasih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in amma ba'du. Hadirin yang terhormat, kepada Bapak Kiai, para alim yang saya taati, kepada Ibu Novita Harjini selaku Ketua TPPK Kabupaten Trenggalek beserta OPD Kabupaten Trenggalek yang saya hormati, kepada Forkopimcam Kecamatan Bengkulu, khususnya kepada Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bengkulu yang saya hormati, kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Sekecamatan Bengkulu yang saya hormati, juga Bapak Keamanan dari segala unsur yang saya hormati, kepada bapak-bapak tokoh nelayan, tokoh masyarakat Pantai Beriti yang saya hormati, tidak lupa juga ketua panitia dan seluruh anggota panitia juga yang saya hormati, hadirin wal hadirat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran nelayan, juga memecahkan rekor muri nelayan Pantai Beriti Kabupaten Trenggalek dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya Rasulullah yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kami di sini sebagai pembawa acara dalam rangka tasyakuran nelayan untuk memecahkan rekor muri penyajian lodo sego muri terbanyak dari nelayan Beriti. Sebelumnya perlu kami sampaikan susunan acara yang akan kita selenggarakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia. Adapun acara yang ketiga, sambutan dari muri sekaligus penyerahan piagam muri dari penyajian lodo sego muri terbanyak dari nelayan Beriti kepada Ibu Novita Harjini selaku Ketua TPPKK Kabupaten Trenggalek. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Novita Harjini selaku Ketua TPPKK Kabupaten Trenggalek. Acara yang kelima yaitu selamatan dan doa. Itulah tadi rangkaian acara
yang akan kita selenggarakan pada malam hari ini. Bapak Ibu serta para hadirin sekalian yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini dan juga acara tasyakuran nelayan Pantai Berigi tahun 2022 mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin yang fil barokah syaiulillahi al-Fatihah. Baik, saya akan bacakan dulu dan saya sampaikan di sini bahwa kegiatan penyajian nasi lodo dengan jumlah terbanyak ini tidak hanya kita catat sebagai rekor nasional, namun oleh Ketua Umum MURI Bapak Jaya Subrana dikukuhkan sebagai rekor dunia. Ya, kami akan bacakan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 10371 RTT MURI -6 Romawi -2022 dianugerahkan dengan bangga kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Panitia Labuh Laut Teluk Perigi Senggonyo atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara prosesi adat dengan penyajian nasi lodo terbanyak 1029 nasi lodo. Jakarta 17 Juni 2022 tertanda tangan Ketua Umum MURI Dr. Jaya Subrana. Dengan bangga kami anugerahkan piagam penghargaan ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menyapa dulu yang saya hormati Komandan Kodim 0806 Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Resort Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Ketua DPRD beserta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati tim penilai dari Museum Rekor MURI Indonesia, yang alhamdulillah ini kali ketiga kita bertemu dan semoga masih bisa bertemu di kesempatan-kesempatan yang akan mendatang dengan prestasi-prestasi yang menorehkan inspirasi bagi dunia. Amin. Yang saya hormati Saudara Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Saudara-saudari Staf Bupati, para Asisten Sekda Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Watulimo beserta seluruh Kepala Desa Kecamatan Watulimo, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap panitia serta seluruh masyarakat Trenggalek, dan terutama yang sangat-sangat saya cintai seluruh nelayan yang ada di Teluk Perigi. Mana suaranya? Sudah lancar rezekinya? Siapa yang masak 1000 lodo ini? Nelayan ibu-ibunya pasti. Yang masak siapa, angkat tangan? Nelayan? Canggih banget nelayan, bisa nangkep ikan, bisa masak. Siapa yang masak lodo? Wah, ini ke depan berarti semoga saya bisa undang ibu-ibu yang masak ini untuk masak di Kabupaten Trenggalek dalam peringatan hari jadi Kabupaten Trenggalek nanti. Siap ya? Masya Allah, tepuk tangan untuk seluruh warga Kecamatan Watulimo. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah
ini hadiah yang luar biasa. Tidak hanya mencapai rekor MURI Indonesia, tapi ayam lodo ini sudah diakui dunia dan masuk rekor MURI dunia. Dan ini menjadi modal baik untuk bisa melestarikan dan mengakui bahwa ayam lodo ini adalah kekayaan Kabupaten Trenggalek. Setuju ya Bu? Dari Jenama Sakitol Guru Surakar Kuala Tisabung Kersani Ngalah hingga sampai Jenama Sakitol yang menggiatkan rahayu kawin jingan dengan kang koro nelayan dan kayu beriki lecet dulu ya kekawan kang kinarak wonten beriki karing ono keselamatan, kesehatan, sarasan pengamat jindan itu salah jindun selamat wonten dunia pinjinjang wonten yang kiamah Allahumma amin dan juga nak doa menawi wonten kelamatan itu sedulu ya kekawan para pandai dan nelayan pandai tasik nabi berisi mungkin lebih bersalah karimah pangapura oleh jindan itu oleh jindan wonten dunia pinjinjang wonten yang kiamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Allahumma rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tawaffir rabbi Allahumma rabbana billahi ta'budana wa lam nabudana wa taqabbal lana al-mushirin rabbana wala taqil wala nasrun wala tanfa'u wala latina nabudina rabbana wala tuhammilna wala taqabbalna rabbi wa qina wa qir lana warhamna wa qina wa qir lana warhamna wa qina wa qir lana warhamna anta balana masunal ghafirin Allahumma inna nas'aluka islamatan min dinna wa afiyatan syahda dinna wa syahda dambina wa barakatan miskina wa tabatan ghal wa warhamna dan maut wa maghfiratan badal maut Allahumma bina ala syawadil maut Allahumma wajadal minar nar wa qulna syabat Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana aghfir lana wa lidinina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in wa hablana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana jazakallahu khairan jazak. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ta'ala al-Fatiha. Kami harapkan kepada seluruh pengunjung untuk tenang, jangan sampai masuk ya. Nggih. Kepada Ibu Novita kami persilahkan untuk di kantor TBI. Disampaikan terima kasih kepada semuanya. Dari kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang semuanya, nanti akan dibagikan oleh panitia. Semuanya tenang, semuanya tenang. Semuanya tenang. Semuanya tenang. Jangan sampai membahayakan jiwa panjenengan.
jangan sampai membahayakan teman-temannya. Mengke panitia yang mau membagi, ya. Monggo. Sekali lagi, nanti biar panitia yang bagi. Nah, Mas, lewat sini Mas. Mas, okay. Mas. Panitia masuk, panitia masuk. Panitia dancer menjaga, dancer menjaga. Panitia masuk. Silakan panitia masuk. Masuk untuk dibagikan. Jangan dulu. Sebentar, pan, sebentar. Coba dulu, coba dulu. Itu kok kayak perkara panganan, tapi akhirnya kubadir lagi koyok-koyokan. Itu kayak panganan koyok biasanya, tapi kok kubadir pun. Pak Juli, monggo. Panitia masuk, kebagikan ke belakang. Oke, oke. Panitia. Monggo panitia masuk dibagikan satu-satu nggih.
ini piano keluar semua biar dibersihkan ini keluar. Terima kasih atas ketertibannya. Kami sampaikan kepada Banser, kepolisian dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan seluruh pengunjung monggo, tolong depan depan panggung disetirilkan, oke? Monggo. Mundur sih, monggo, depan panggung disetirilkan. Dihidupkan mas operator, lampu yang depan ini tolong dihidupkan. Tolong adik Ganesha putra dari adik Ganesha putra dari Pak Esan ditunggu di depan siaran. Sekali lagi selain panitia dan keamanan tolong meninggalkan arena depan panggung. Adik Ganesha ditunggu bapaknya di tempat siaran. Pengunjung, tolong pengunjung keluar dari TPI seluruh pengunjung. Pak Banser, tolong seluruh pengunjung. Seluruh pengunjung keluar dari TPI. Lampunya tolong dihidupkan lampu. Panggilan kepada saudara Kamal ditunggu kemana di belakang panggung. Ayo Kamal dimulai. Seluruh pengunjung tolong meninggalkan arena depan TPI. Sekali lagi acara sudah selesai. Sekali lagi putra dari Bapak Esan yang bernama Ganesha. Putra dari Pak Esan Ganesha. Mas adik Ganesha ditunggu bapaknya di tempat siaran. Sekali lagi kepada seluruh pengunjung untuk meninggalkan depan panitia untuk dibersihkan. Yo yo.
bagian orang satu lagi ngalah nyawa keparat. Nek segone ora cocok. Kalau done ilang ya wis. Kok kan tak critani. Kayak. Kita pilih kayak.